Tuan yang terutama, Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali Rustam, Yang di-Pertuan Negeri Melaka, Dato' Puan, Dato' Haji Hasmah, Saudara Dato' Sri Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, Saudara Dato' Sri Rauf Yusof, Ketua Menteri Melaka, mantan TYT, sahabat saya Tun Khalil, yang juga menjadi pahlawan tim wawasan. Menteri-menteri Selamat Sabu dan Stephen Sim, Kementerian Sumber Manusia yang bersama-sama membantu menyelaraskan program malam ini, speaker dan ahli mesyuarat kerajaan negeri dan rakan-rakan yang saya muliakan. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama menjayakan Aidilfitri Madani di Negeri Melaka, dan bagi para rakan-rakan saya ucapkan sekali lagi penghargaan kepada Ketua Menteri dan juga Kerajaan Negeri Melaka dan juga Kementerian Sumber Manusia kerana menyelenggarakan majlis permai dengan kehadiran yang luar biasa. Dan saya lihat dalam beberapa acara di Melaka ini, sambutan rakyat itu sangat membangga dan menggalakkan. Terima kasih. Bunga cempaka, bunga seroja disuntik menyeri darah jelita. Kemana libur bersama keluarga? Mana lagi Melaka lah itu. Kalau saya tak sebut mana lagi itu, marah pula Ketua Menteri. Seperti mana dalam doa oleh Sabu Samahah Mufti sebentar tadi, kita tidak lupa bahawa ini majlis dikaitkan dengan Aidilfitri, dan oleh demikian harus kita insafi bahawa Aidilfitri itu kembali kepada fitrah insaniah, kerana tarbiyah bulan Ramadan yang disebut sekolah Ramadan atau madrasah Ramadan harus meningkatkan iman kita, amal kita, nilai kita, ihsan kita kepada masyarakat, terutama yang kurang bernasib baik. Jadi fitrah ini kembali kepada status semula jadi yang bersih, yang indah, yang primordial, yang mudah-mudahan kita jangan lupa, kerana ujian Ramadan itu harus mengingatkan kita tentang tanggungjawab kita. Dan dalam konsep negara madani, tidak boleh terlepas daripada soal nilai kebaikan, semangat perpaduan, keadilan, ihsan dan rahmah di antara sesama kita. Pagi tadi kita meluncurkan KL20 dengan prakarsa baru soal digital IT startups, microcomputer. Dan saya terharu kerana sambutan dari luar negara sangat menakjubkan. Malaysia sekarang sudah sampai ke tahap di mana mendapat perhatian dunia sebagai destinasi pelaburan unggul di rantau ini. Dan saya ucap tahniah kepada Ketua Menteri Melaka, kerana dalam beberapa kunjungan saya terakhir di Jerman, selain bicara soal perkembangan dan pelaburan, Melaka dipilih sebagai pusat pelaburan dan destinasi pelaburan dunia yang menggalakkan. Ini kerana politiknya stabil, dasar ekonominya jelas, dasar-dasar seperti transisi digital, peralihan tenaga, energy transition, pelan perindustrian baru, ini semua membantu pelabur melihat kepada kekuatan kita. Sudah-sudahi dalam acara ringkas ini saya ingin menyebut, rakyat harus memusatkan perhatian ke arah bidang-bidang ini. Malaysia sekarang dengan pelaburan
Infineon, Nvidia, dari ARM, dan puluhan lagi memerlukan 30,000. Sekarang memerlukan 30,000 jurutera yang tak dapat kita isi sepenuhnya. Maka tumpuan bagi ibu bapa termasuk anak-anak Melayu mestilah di lapangan sains, matematik, dan ini termasuk TVET yang diusahakan secara gigih oleh Datuk Seri Zahid untuk meningkatkan keupayaan mereka. Harus kita pusatkan perhatian supaya kita tidak ketinggalan. Jangan kita terus dalam perbahasan hal-hal yang remeh, yang tidak berkesudahan. Tumpu menafaatkan waktu mendidik anak-anak kita, memenuhi ruang lapang dengan pendidikan, dengan ilmu, kerana negara memerlukan tenaga baru. Negara memerlukan anak-anak yang mahir dan pakar dalam IT, dalam digital, dalam kejuruteraan, dalam semiconductor, dan ini semua harus kita siapkan kerana peluang itu terlalu banyak. Jadi saya harap Kerajaan Negeri Melaka bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Sumber Manusia, dan langkah yang diambil oleh TPM1 itu akan menumpukan perhatian dalam bidang ini. Saya benar-benar mengharapkan ada perubahan sikap dan minda. Kalau tidak, kita akan ketinggalan, kerana kita bertempur dalam hal-hal yang titik bengik, berlarutan bergaduh dalam hal-hal yang kecil, meninggalkan perkara pokok, dan kita akan ketinggalan bukan saja di kalangan kaum-kaum yang bersaing, tapi di kalangan negara-negara maju. Hari ini dan semalam tadi, tatkala berbincang dengan pelabur-pelabur terkemuka dalam bidang startups, semalam dalam pertemuan saya dengan beberapa menteri, dengan pelabur-pelabur yang jumlahnya itu 2 trilion ringgit yang berimput, semuanya menganggap Malaysia itu hub terpenting dalam rencana semiconductor. Malaysia ini termasuk Melaka dengan Infineon, itu dianggap kawasan pelabur yang paling menarik. Dilapor di Financial Times, dilapor di Financial Times, New York Times, dilapor di Bloomberg tentang keupayaan Malaysia. Saya tidak mahu sebahagian rakyat kita tertinggal kerana bergelut dalam hal-hal yang remeh, dan kita akan tewas dan kalah dalam persaingan ini. Mudah-mudahan sementara kita kukuhkan iman kita, tingkatkan tahap ilmu kita dan amal kita, jaga akhlak dan nilai kita, harus kita tingkatkan usaha supaya keupayaan kita berlebih. Sebab itu bila saya berjumpa Ketua Menteri dan rakan-rakan Exco Kerajaan Negeri Melaka baru-baru ini, saya setuju dengan gesaan TPM1 untuk menambah peruntukan bagi TVET di Melaka dan pendidikan di Melaka, termasuk di bidang di universiti dan university college dan college vocational, dan insya-Allah kita akan terus memberikan dorongan supaya kita dapat penuhi keperluan yang masih kurang di negara kita. Saya tadi sebut tentang kekurangan di bidang kejuruteraan. Tadi dengan salah satu pakar ARM, pusat yang di antara terbesar di dunia, yang berpengkalan mulanya di Taiwan, saya minta pandangan mereka kerana kita nak bentuk satu fakulti baru di UTM, fakulti AI, fakulti Artificial Intelligence. Saya tanya dia, apa dia disiplin yang perlu untuk tingkatkan keupayaan anak-anak kita? Apa dia ekosistem yang perlu untuk kita sediakan untuk memberi manfaat ke anak-anak kita? Kita harus terus gigih bekerja dalam bidang ini, dan saya ucap sekali lagi terima kasih kepada Ketua Menteri kerana usaha beliau dan ikhtiar beliau untuk mendapatkan pelaburan dan mengatur supaya Melaka bukan saja terkenal sebagai negeri bersejarah dan menarik pelancongan,
tapi akan menjadi negeri teknologi tinggi. Terima kasih. Minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu am wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.